Selamat malam kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan channel saya. Saya akan memberikan sedikit cuk, kemudian alternatif-alternatif dalam kita berpikir secara mindset. Kita awali dengan problematika. Kadang kita terserang yang namanya down, di mana kondisi pola pikir kita, kemudian mentalitas kita, mungkin progresivitas kita, setelah agresivitas kita itu menurun. Padahal saat itu waktu yang paling tepat untuk kita bermanuver, karena kita mendapat sebuah kesempatan. Nah, tetapi kadang kita bingung bagaimana kita mau melakukan, mental yang down, kemudian stigma-stigma bayangan yang menggerogoti jiwa kita, itu yang membuat kita seseringkali mentalnya jatuh, ciut, dan bingung mau berbuat apa. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang beredar di masyarakat, termasuk pengalaman saya pribadi, kita setidaknya harus belajar sedikit. Kita belajar sedikit dari Margaret Thatcher. Margaret Thatcher yang mungkin kawan-kawan agak asing, namanya Margaret Thatcher. Kalau kita lihat Margaret Thatcher, beliau adalah Perdana Menteri Inggris perempuan satu-satunya di dunia waktu itu, yang menggantikan Winston Churchill pada era Soekarno. Dia lahir di Dashford, Inggris. Nah, mengapa saya melihat Margaret Thatcher? Karena ini, beliau ini orang dengan sejuta terobosan, orang dengan motivasi yang terus konsisten, orang dengan kreativitas, ahli politik yang sangat luar biasa, negarawan yang sangat luar biasa, bahkan diplomat yang sangat ulu, bisa dikatakan seperti waktu itu. Bahkan Presiden Roosevelt dari Amerika pun sangat angkat topi kepada beliau. Kalau saya angkat peci aja ya. Nah, kenapa Margaret Thatcher di dunia waktu itu sangat berpotensi melahirkan Britania Raya yang luar biasa? Karena apa? Kita lihat track record tidak hanya dari kesuksesan Margaret Thatcher duduk di Perdana Menteri Inggris, tetapi kita melihat Margaret Thatcher dari skop sosial community, sosial humanologi, kemudian intelektual, kuantiti, dan juga spiritual bahkan. Nah, saya melihat biografi Margaret Thatcher, karya Carlos Moore, bahwa Margaret Thatcher dari kecil itu sudah dididik yang namanya disiplin. Nah, kadang yang kita pikirkan bahwa disiplin nafasku hanya milik tentara, ternyata tidak. Disiplin nafasku ternyata juga milik Margaret Thatcher. Nah, hebatnya Margaret Thatcher di usianya yang belia, di sekolah hingga lulus dari Oxford dan Harvard, bisa menjadi lulusan terbaik. Itu sangat luar biasa. Belum pernah tergantikan yang namanya Margaret Thatcher. Selalu paling cerdas. Nah, ternyata kuncinya dia sangat keras. Selain dia keras pada orang, ternyata dia lebih keras pada diri sendiri. Nah, itu yang membuat saya kemudian berapi-api untuk mengangkat sebuah cerita ini. Bagaimana seorang perempuan yang cantik jelita, bahkan sangat seksi, Margaret Thatcher, dan dia juga sangat luas berfashion. Dia lahir di keluarga yang tidak begitu kaya, ayahnya seorang pedagang roti biasa, ibunya juga seperti itu. Kemudian beliau mengawali karir sebagai ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, dan ahli biologi. Kemudian di era kuliah, beliau belajar diplomasi sehingga menjadi ketua partai konservatif dan menjadi anggota dewan di Southampton dan bahkan di Liverpool waktu itu. Dan yang menggemparkan dunia, bahwa Margaret Thatcher bisa memberi warna Britania Raya yang baru. Bahkan waktu itu pertemuan dengan Soekarno pun, Soekarno banyak belajar, sama-sama belajar nih, Inggris belajar bagaimana sistem pertahanan Indonesia yang waktu itu ciamik, dan juga kita belajar teknik politik yang diperankan Margaret Thatcher dengan manuver yang luar biasa, yang terkenal dengan politik is greed and real,
bahwa politik adalah realitas dalam mengemban hidup bermasyarakat. Nah, ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa meniru Margaret Thatcher yang selalu disiplin, kerja keras, memiliki inovasi. Kata-kata yang saya kutip dari Margaret Thatcher itu satu, bahwa kita untuk menghadapi perang ke depan tidak menggunakan strategi yang sekarang, tetapi kita berperang ke depan menggunakan strategi yang kita ciptakan dengan terobosan-terobosan yang baru. Berarti apa? Kalau saya pikir ini Margaret Thatcher dengan Napoleon Bonaparte sama-sama ahli strategi. Dan ini sebagai kita warga Indonesia, pemuda Indonesia, apalagi tahun ini 74 tahun Republik Indonesia merdeka, sudah sangat jelas bahwa di situ ada SDM Maju Indonesia Unggul. Ini harus kita pertahankan, ke depan kita lebih baik, tetap semangat, jangan terjatuh di dalam lubang yang sama. Salam saya seperti itu, terima kasih.